Ini tadi kan waktu sudah berada di dalam petilasan ayam uruk, kebetulan saya berjumpa dengan saudara yang sudah agak lama gak berjumpa ini, Abah Kir. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi di wabarakatuh. sini kebetulan juga Mas Tony ini dari Abah minta dilihat gitu juga. Kira-kira gimana kata Abah itu saya gitu. Gimana, Gimana Tony? tuh? Setelah melihat apa akhir tadi? Ada seseorang setinggi di badan itu. Setelah itu. Dia tuh seperti berpakaian kok seperti baju putih. Oh, orang yang tadi sosok tinggi itu tadi Iya. bagian baju putih. Terus, Tony, ini apanya agak serius pakai arloji udah. Tadinya nggak pakai arloji, teman-teman. Gimana tadi? Selain itu tadi. Kalau saya lihat di badannya ini hanya itu, tapi yang lainnya itu saya belum tahu. Berarti cuma itu saja tadi yang dilihatnya, ada sosok Coba putih putih, putih tinggi itu tinggi tadi. ya, bukan orang Jawa ya, orang dari luar Jawa ya. Gimana, apa memang ada kecocokan atau gimana Ada memang? betul. Betul, betul yang dia. Alhamdulillah. Betul. Oke, terima kasih. Dapur. Coba lihat aku nih. Nggih. Ini kan mumpung besok saya pengerti lah. Ini tadi kan ada apa ya, apa agak malu gitu kayaknya Tony, apa dengan kau jikala berkomunikasi dengan apa gitu. Apa memang karena malu secara normal, oh, apa malu memang secara normal. Oh iya iya apa ya. Dan dia dibimbing dari dalam ya, memang seperti itu. Oh, jadi memang Kata penataan orang dia, akhlaknya memang seperti itu Tony apa ya. Kalau lainnya enggak apa-apa dia. Lainnya saya enggak apa-apa. Karena masih apa ya, istilahnya tua dia. Oh iya.